Sangka sih hasilnya di kulit wajahku seperti ini. And battle masker charcoal viral. Halo semuanya, welcome back to my channel. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan melakukan battle masker charcoal viral. Nah, katanya sih kedua masker viral dari Azrina ini tuh nampol banget. Tapi bagusan yang mana ya? Dan bagi kalian yang udah pernah cobain kedua masker ini, boleh dong sharing pengalaman kalian. Menurut kalian itu bagusan masker yang mana? Kalian boleh ya komen di kolom komentar. Dan bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kedua masker ini bedanya apa, yuk kita battle sama-sama. Dan jangan lupa sebelum itu subscribe ke channel aku. Masker yang akan aku battle kali ini sama-sama dari Azrina, yaitu adalah Azrina Pure Charcoal Matte Mask dengan Azrina 2x Super Charcoal Clay Mask, di mana kedua masker ini memiliki kandungan utama yang sama, yaitu adalah charcoal. Yang kalian tahu, charcoal itu sangat efektif untuk mengangkat komedo, membersihkan pori-pori wajah, dan juga mencerahkan kulit wajah kita. Kandungan utama dari Pure Charcoal Matte Mask yang pertama yang pasti adalah kandungan charcoal, kemudian ada bentonite, kaolin, castor oil, dan algae extract, di mana memiliki manfaat selain dapat mengangkat komedo dan juga membersihkan pori-pori sehingga pori-pori kita kelihatan lebih mengecil. Ini dapat mengurangi minyak berlebih di wajah, kemudian dapat mencerahkan kulit kita, membuat kulit kita menjadi lebih halus dan lembab, serta menjaga elastisitas kulit wajah kita. Dan kita akan battle dengan 2x Super Charcoal Clay Mask, di mana dari namanya aja nih 2x, yang berarti memiliki kandungan utama charcoal 2x lebih banyak daripada charcoal matte masknya ini. Dan juga berarti ini 2x ya lebih efektif dalam mengangkat komedo dan membersihkan pori-pori kulit wajah kita, karena kandungan utamanya selain daripada charcoal tadi juga memiliki kandungan glycolic acid ataupun AHA, ceramide, citric acid, grapeseed extract, dan juga skin proof LWG. Manfaat utamanya yang pasti 2x efektif untuk mengangkat komedo, 2x lebih efektif untuk membersihkan hingga ke dalam pori-pori, dan 2x lebih efektif untuk mengeksfoliasi kulit kita sehingga selesai kulit mati kita terangkat, kulit kita menjadi lebih halus dan bebas kulit yang geradakan. Lalu ini juga bisa mengurangi minyak berlebih di wajah kita dan juga sebagai antioksidan, serta dapat membantu kita untuk mencerahkan kulit dan juga mengurangi bintik-bintik hitam di wajah dan meratakan warna kulit yang tidak merata. Masker yang aku punya di sini isinya sama-sama 50 ml, lalu kita akan lihat perbedaannya. Untuk yang sebelah sini adalah Pure Charcoal Matte Mask, di mana kalau kalian perhatikan ya, warnanya itu abu-abu lebih muda daripada si warna 2x Super Charcoal Clay Mask yang warnanya itu lebih pekat dan lebih tua. Kemudian untuk teksturnya ini ya, yang Pure Charcoal Mask-nya ini teksturnya sedikit lebih cair, jadi seperti mat yang mudah di blend. Sedangkan untuk yang 2x Super Charcoal Clay Mask, menurut aku teksturnya ini lebih padat seperti clay ya. Aku akan coba pakai di wajah aku, dimana sebelumnya kalian udah cuci bersih seluruh wajah kalian. Di sebelah sini aku akan pakai Pure Charcoal Matte Mask, dan di sebelah sini aku akan pakai 2x Super Charcoal Clay Mask. Lalu diamkan 10-15 menit. Nah ini dia, setelah 15 menit kalian bisa lihat kedua maskernya udah kering. Dan di sini aku merasa kedua tekstur maskernya ini halus dan lembut selama aku pakai tadi, tapi menurut aku lebih mudah di blend dan lebih gampang mengering, itu lebih cepat yang si Pure Charcoal Matte Mask-nya ini, karena memang tadi teksturnya lebih cair daripada 2x charcoal. Selain itu juga ini nggak ada efek yang bikin kulit aku berasa kayak perih ataupun nyelekit selama pemakaian.
Malah menurut aku ini memiliki efek soothing dan calming. Jadi kayak ada efek dingin-dingin, jadi kulit itu berasa fresh. Pokoknya nyaman banget ketika dipakai di kulit wajah. Kemudian aku akan bilas dengan air. Dan setelah aku bilas, gak nyangka sih hasilnya di kulit wajahku seperti ini. Kulit wajah aku lebih bersih dan juga fresh. Selain itu, setelah dibilas ya, kulit aku itu gak berasa kayak ketarik ataupun kayak kering gitu. Tapi aku merasa kulit aku menjadi lebih halus dan juga lembab. Selain itu, aku merasa kulit wajah aku menjadi lebih cerah, dimana menurut aku yang dua kali super charcoal ini lebih bisa mencerahkan kemerahan yang ada di kulit wajah aku, jadi lebih berkurang kemerahannya. Selain itu, untuk tekstur kulit ini sama-sama membuat tekstur kulit aku menjadi halus. Cuma aku merasa lebih halus yang di sebelah sini yang aku pakai dua kali charcoal. Dan menurut aku sih dua-duanya sama-sama bagus ya, jadi sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Kemudian untuk komedo dan juga pori-pori yang mengecil, menurut aku itu nggak bisa sekali pemakaiannya. Jadi kalian itu harus rutin pakai, yaitu seminggu 2-3 kali. Nah, kalau ditanya lebih bagus yang mana, menurut aku keduanya sama-sama bagus. Dan itu tergantung dengan kondisi kulit kalian masing-masing. Nah, jadi di aku itu kemarin emang kondisi kulit aku lagi super parahnya. Komedo itu lagi numpuk banyak banget. Jadi benar-benar sel-sel kulit mati aku juga numpuk, yang mengakibatkan kulit aku itu kemerahan. Jadi kayak kasar ya tekstur kulitnya. Jadi emang aku butuh yang namanya dua kali super charcoal ini. Dimana perbedaannya itu kalau yang ini ya lebih banyak kandungan charcoalnya dibandingnya si matte masknya ini. Selain itu, ini juga udah mengandung AHA, dan juga yang tadi aku bilang dilengkapi dengan skin proof LWG yang bagus buat mengatasi bintik-bintik hitam di wajah. Jadi kayak versi lebih lengkapnya daripada si yang charcoal matte masknya ini. Tapi kalau misalnya kondisi kulit wajah kalian yang gak sampai parah banget, masih bisa diatasi dengan charcoal matte mask, menurut aku kalian cukup pakai yang ini aja. Jadi gak usah berlebihan, kalian bisa pilih yang ini. Dan menurut aku kedua produk Azrina ini maskernya benar-benar nyaman banget di wajah, dimana ini udah BPOM. Dan juga ini aman dipakai untuk kalian adik-adik yang menginjak usia 13 tahun ke atas. Dimana untuk harga yang charcoal matte masknya ini sekitar 70 ribuan. Dan untuk yang dua kali super charcoal clay masknya ini harganya 80 ribuan. Jadi benar-benar terjangkau. Dan bagi kalian yang mau pesan, kalian bisa pesan di bawah ini. Akan aku sertakan linknya di description box. Pastiin kalian buat ngecek. Dan sebelum aku akhiri video ini, aku mau ucapin terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan semoga video ini bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Dah.